Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi dalam kelas Ahli Bentuk Komunikasi Pengajian Am Semester 2. Okey, kali ini cikgu nak tunjukkan, cikgu nak bagi tips bagaimana untuk kita plotkan graf bar dan graf garis. Jom. Welcome to YouTube channel. Okey, cikgu sambung daripada graf yang kita dah selesaikan sebelum ini. Okey, jadi di sini kita dah sediakan labelnya, kita dah sediakan paksinya, dah siap ada skala. So, kita juga dah pun ada jadualnya. Jadi, sekarang kita akan teruskan dengan bagaimana cara untuk plotkan bar yang bersesuaian dengan kehendak soalan. Okey, jadi di sini ialah data yang perlu kita ambil untuk kita plotkan graf bar kita. Okey, ini data daripada sekolah rendah dan data daripada sekolah menengah. Okey, jadi dalam data ni, petunjuk ni tadi kita dah kira hari tu ada 6. So, maksudnya kita akan sediakan 6 untuk sekolah rendah. Kita akan buat 6 bar untuk sekolah rendah dan 6 bar untuk sekolah menengah. Okey. Okey, jadi bagaimana cara untuk, apakah tips yang cikgu nak bagi untuk kamu boleh bina bar dengan mudah dan cepat? Okey, kerana cikgu lihat ramai pelajar cikgu bila dia nak bina bar di ruangan ini, okey, mengambil masa yang agak lamalah, sebab dia nak kira berapa besar bar dia, berapa jaraknya. Kadang-kadang dia kira dia bina tak cukup, tak lengkap. Okey, ada lagi banyak ruangan kosong di sini. Pun tak cantik juga kan? Okey, jadi bagaimana caranya? So, hari ini cikgu nak tunjukkan bagaimana cara supaya bar kita cantik aja, balance saja, okey, di sebelah, di dalam ruangan atas graf ni. Okey, jadi jom kita mulakan. Okey, jadi langkah pertama untuk sediakan graf bar ni, kita kena kira dulu. Kita kena kira dulu berapa kotak yang ada dekat paksi X ni. Okey, nah, dari sini sampai sini berapa kotak kita nak kira, nak tentukan. Okey, so kita dah tahu dalam satu kotak ni ada 2, ada 10 kan? Dalam satu kotak ni ada 10. So kita kiralah 1 2 3 4 5 6 7. Kita nak berhenti sampai sini. Ada 7. So 7 bermakna 7 ada 70. Okay, sekarang kita dah tahu ada 70 kotak-kotak kecil dekat sini. Okey, jadi kita dah tahu graf bar kita nanti kita lukis, kita nak ada baki. Ada apa kita panggil kat sini, baki-baki ni kita nak kena kira juga. Kira sini ada 4. Sini kat sini tengah-tengah ada 4 juga, dan kat sini hujung pun kita nak baki 4. So ada 4 6 7 8 9 10 11 12. So ini yang keseluruhan 70, kita tolak dengan 12. Dia bagi lagi 58. Okay, daripada 58 ni tadi, barulah kita bahagikan kepada 12 bar yang kita dah kira tadi kat sini. Okay, 12 bar bermakna 12 bar lah. Jadi kita bahagikan 58 bahagi 12. Berapa? Cuba kira. Okey, kita dapat 4.8 kan, lebih kurang. Bermakna setiap bar nanti lebih kurang 4.8. Okey? Ataupun kamu nak buat 4.5 pun boleh, kecil sikit. Okey, so inilah saiz setiap bar nanti. Okey, sekarang kita dah boleh plotkan bar kita. So cikgu nak tukar warna, pakai warna ni untuk plot.
Okey. Jadi kita cakap kat sini tadi kita nak buat 4, nak tinggalkan 4, 1, 2. Tak nampak. Okey, 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan mula di sini. 4. 4 poin. 8 kan? Sini ada 1, 2, 3, 4. Lebih kurang kat sini lah. Nanti. Okay, so ini 4.5. So kita tambah lagi 1, 2, 3, 4. Lepas tu 4 setengah. Lepas tu 4 lagi. Lepas tu 4 setengah. Macam tu. Okay, kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lagi 1. 4, 1, 2, 3, 4. Nampak kalau kita buat tadi, kita tadi kan 4.8 kan, tapi dekat sini tadi cikgu buat dia jadi 4.5. 4.5 kotak kecil. Jadi ada lebih kat sini, tak balance. Nampak balance baki dia ada 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini 4, kat sini 5. Boleh ke tak? Tak boleh sebab tak sama size. Dia mesti sama. Jadi kalau macam ni dia tak boleh lah, tak sama. Okey. Jadi sebab tu tadi kita dah kira betul-betul kan. 4.8. Jadi kena ikut 4.8 ni. Ataupun sebabkan kamu belum banner lagi yang seterusnya ni, belum banner kan. Jadi bolehlah kamu adjust. Macam mana nak adjust, jom kita tengok macam mana cara nak adjust tu. Bolehlah nak adjust. Kita kalau sini tadi 4. Okay, kat sini pun kita nak buat 4, kita ambil 4 je. 1, 2, 3, 4. Kat sini 4. Lepas tu 1, 2, 3, 4. Okay, so kita mula dekat sini. Kita mula dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ni bar yang seterusnya untuk sekolah menengah. Jadi tadi asalnya kita plan nak tulis, nak start dekat sini kan. Sini jadi tengah-tengah. Tak boleh lah. So kita adjust balik lah ikut kesesuaian. Tak ada masa lah kan kita nak padam balik, buat balik. So kita teruskan je dengan plan kita, kita dengan jalan terus je. Siapkan. Okay, so kita kat sini mulakan dengan untuk sekolah menengah. Ni tadi untuk sekolah rendah. So kita lihat lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Setengah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 setengah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 setengah. Ada kira berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lagi 1. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi dah dapat ruangan untuk bar kita. Just nanti kita tinggal nak plot mengikut kesesuaian. Okey, jadi nampak ada ruangan lebih kat sini, lebih besar. Kalau kita nak lebih cantik, kita adjust balik. Nanti kamu adjust balik jarak ni. So dia akan jadi macam ni. Nanti kamu kalau dengan kertas jawapan kamu, kamu adjust lah, padamlah hujung ni nanti. Bahagian hujung ni nanti kamu padam. Jadi jarak dia ni sama je, seragam je kat sini dengan kat sini. 4, semua mesti 4. 4, sini 4, sini 4, sini 4. Okey, kenapa kat sini ada 2, 4 kat sini? Sebab nanti sepatutnya gambar rajah tu macam ni. Gini. Okey, ni 4, sini sini jarak 4, sini jarak 4. Jarak kat sini dengan jarak kat sini 4. Okey, lepas tu jarak lagi 4, lepas tu nanti bar lagi. Lepas tu nanti ada jarak lagi 4. Okey, ada juga cikgu, kadang-kadang ada juga cikgu yang dia minta pelajar buat macam ni je. Okey, sini 4. Kat sini 4, lepas tu nanti bar lagi. Nanti kat sini 4. Pun boleh juga. Mana-mana satu boleh diterima. Okey. Yang ni pun boleh, yang ni pun boleh. Okey, seterusnya sekarang dah tahu macam mana nak
bahagikan bar tu mengikut ruangan. Okey, jadi pelajar lihat di sini cikgu dah pun lukiskan bar. Okey, jadi macam mana tadi? Tadi kan kita dah tentukan saiz untuk setiap bar ni berapa saiz dia kan? Mesti sama. So ini ada 4.5, 4.5, 4.5. So dah cukup. Ini ada 6 bar, kat sini pun ada 6 bar. Okey. Jadi macam sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana untuk kita plotkan setiap bar ni mengikut nilainya yang ada dekat dalam jadual tu. Okey, tapi sebelum tu ingat balik. Macam mana kita nak kirakan dengan mudah nak bina bar untuk setiap ni lah. Okey, jadi dekat sini kita kena kenal pasti dulu. Nampak tak ni cikgu kira ni kan? Okey, kita kena kenal pasti dulu satu kotak kecil ni. Okey, satu kotak kecil ni berapa nilai dia? Jadi disebabkan skala tadi kita dah tentukan bahawa satu kotak besar ni nilainya 1000. So 1000 kita bahagikan dengan 10 kotak kecil. Ni 10 kotak kecil ni. Jadi dapatlah nilainya 100. Bermakna satu kotak kecil ni, okey, satu kotak kecil ni nilainya 100. Okey. Jadi sekarang bila kita dah tahu nilai satu kotak kecil tu 100, so senanglah nanti kita nak bina bar untuk setiap persoalan ni. Okey, jadi sekarang cikgu dah siapkan untuk sekolah rendah. Jadi cikgu nak tunjuk macam mana nak buat untuk sekolah menengah pula. So kita buat ikut urutan. Okey, ikut urutan macam yang ada dalam jadual ni. Okey, kita mula dengan yang pertama ni memiliki bahan lucah 1172. Jadi macam mana nak plotkan 1172. Ni kita dah pun tentukan kat sini kedudukannya. Okey, jadi sampai sini nilainya 1000. Tadi kita nak 1172, 1000 tambah satu lagi 100, 17. 72 tu kita anggarkan sahajalah kan, takkan nak dapat exactly 1172. So kita anggarkan nilainya sampai sini. Lepas tu kita pun gariskan. Okey, macam itulah caranya. Okey, seterusnya 4026. Okey, 4026 seterusnya. Untuk bar yang seterusnya 4026. So kita lihat nilai 4000 dekat sini. Dekat sini 4000, 4026. Maknanya dia dekat sini juga lah, atas sikit je. Atas sikit je 4026. Okay, seterusnya 5912. Okay, kita cari 5912. 59 ni 5000. 100, 900. Macam 5900. Dekat sini. Okay. RM400, RM500, RM600. Contoh dah siap gerabah kita. Lepas tu warnakan lah. So ingat, yang ini, okay, contohnya cikgu warnakan. Ini warna ni, kuning ni, dia punya tunjuk dia mestilah dekat sini. Okay. Kalau seterusnya, kalau pakai warna ni, petunjuk dia masihlah dekat sini. Ikut urutan macam tu lah. Okay, boleh ke nak lorik macam ni? Kalau lorik macam ni, markah sikit lah. Jadi kita tak nak markah sikit, kita nak markah penuh. Jadi pelajar kena kira, kena lukis cantik-cantik, warnakan cantik-cantik. Ni masihlah dah tahu kan macam mana nak warna dan semuanya. Okay, jadi begitulah caranya.
untuk memplotkan graf bar. Okey, di atas kertas graf. Tips dia lah supaya lebih senang. Ni pengiraan dia, skalanya, nak tentukan kedudukan bar tu supaya semua sama saiz. Okey. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana cara untuk membina graf garis. Okey, nak plotkan graf garis. Okey, jadi dekat sini graf garis ada dua kaedah. Okey, graf ini graf garis compound Okey, ada dua kaedah. Satu boleh melekat dekat paksi X, satu lagi kita jarakkan daripada paksi X. Jadi digalakkan pelajar untuk melukis graf garis yang melekat dekat paksi X ni. Yang nombor satu ni. Okey, digalakkan pelajar untuk gunakan kaedah yang nombor satu ni, melekat dekat paksi X. Ada pelajar tanya cikgu, cikgu kenapa kesirusan ini menjadi graf bar? Okey, kita tak tengok perkataan kesirusan, tapi kita tengok ini perkataan salah laku. Salah laku kita boleh kira berapa berapa bilangan salah laku pelajar tu. So dia yang keyword untuk kita bina graf bar. Okey, graf bar compound. Okey, untuk graf garis, keyword dalam soalan ni, kenapa cikgu pilih graf ini sebagai graf garis? Dalam soalan pun kat sini dia kata graf yang sesuai. Boleh buat graf bar, boleh buat graf garis. Tapi cikgu pilih untuk buat graf garis kerana dalam soalan ni graf yang sesuai untuk menunjukkan pola perubahan nilai pelaburan asing. Sebab cikgu pilih graf graf garis kerana dalam soalan ni ada keyword ini. Pola perubahan nilai pelaburan. Satu lagi nilai pelaburan. Duit kan cikgu ada pernah cakap sebelum ni. Kalau nilai, kita susah nak kira. Terutamanya duit, nilai pelaburan. Dia adalah satu nilai yang besar, bilion. Okey, unitnya pun bilion. Jadi susah kita nak kira. Okey, dan satu lagi keyword yang untuk graf garis ni, ni pola. Okey, kalau macam tadi salah laku, kita boleh kira berapa. Okey, diharap pelajar fahamlah kenapa cikgu pilih untuk jadikan ini sebagai graf garis. Okey, jadi seterusnya sekarang kita nak plotkan data ini. Okey, berdasarkan kepada jadual yang diberi di sini. Kita dapat 4 tahun, so kita kena bahagikan dekat paksi X kita 4 kepada 4. Jadi macam mana kita nak bahagikan, ingat lagi tak? Macam mana kita buat graf bar itu? Graf bar sebelum ni. Yang ni kita nak buat untuk graf garis pula, nak bahagi kepada 4. Kita ada, disebabkan kat sini kita dah ada 1. So kita nak tambah lagi 3. So kita ada 70 kotak kan tadi kan. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 bahagi 3. Berapa dapat? Tolong kirakan. 70 bahagi 3. 23.3. 1 tahun tu boleh buat 23.3. Jadi kita kira lah 23. So ini ada tahun yang pertama, ini 20 1 2 3. So cukup, kita dah ada 4 tahun. Jadi paksi X kat sini tahun 2005, ni 2006, 2007, 2008. Boleh ke nak tulis macam tu je? Tak boleh, tak payah tulis perkataan tahun. Tahun mesti tulis. Kalau tak tulis, batal. Tak dapat markah, hilang markah lagi ada. Okey, tulis perkataan tahun kat situ boleh, kat hujung sini pun boleh. Okey. Nak tulis kat dalam ni pun boleh juga, tapi tak digalakkanlah. Banyak sangat nak tulis. Okey, jadi pilih salah satu. So kita pilih yang dekat sini, yang ni kita padam Okey, sekarang barulah kita nak plotkan kita punya graf garis. Okay, cara nak plot graf garis. So kita tengok dulu nilai. Kita mula dengan 2015. Yang pertama 2668. So kita tengok kat sini 2668. Tadi kita dah kira
500 kita belum tentukan satu kotak kecil berapa nilainya. Disebabkan sini 500 bermakna 500 satu kotak kecil, 500 bahagi 10 bermakna satu kotak nilainya 50 satu kotak kecil. Jadi tadi kita nak plotkan 2668. So bahagilah 2668 2668 bahagi 50. Berapa kotak kecil nak buat ni? So cuma kira 2668 bahagi 50. 53 kotak kecil kena cari. Okey, ni 10 kan? Satu ni ada 10, 20, 30. Ni 53. 10, 20, 30, 40, 50. 53. 1, 2, 3. Lebih sikit. Jadi kat sini untuk yang pertama. Okey, graf garis ni kita plot tak sama macam graf bar. Kita kena lihat dia secara melintang. Okey, graf garis ni kita kena lihat dia secara melintang daripada tahun 2005 hingga tahun 2008. Kena tengok yang tu dulu. Sebab kita melihatnya secara melintang, garisnya pun kita tak garis mengikut tahun, bukan mengikut sektor, secara melintang. Okey, yang kedua 2182. Okey, kalau 2182 berapa kotak? 2182 bahagi 50. Kira lagi. 2182 bahagi 50. 43.6. 43.6. Maksudnya kita kena cari 43 kotak. Okey, ini 10, 20, 30, 40, 3. 1, 2, 3. Okey. Kat sini. 1, 2, 3. Kat sini lah. 43 lebih sikit. Okey. Itu yang kedua. Seterusnya tahun 2007 1059. So 1059 bahagi 50. Bahagi 50. 21.8. 21.1. Okey, kita cari 21 kotak. 21 kat sini. Okey, 2007, 2008, 2155. 2155 bahagi 50. 43. 10, 20, 30, 40, 3. 1, 2, 3. Jadi dah nampak. Okey, kita dah plotkan setiap satu tu mengikut sektor. Ini ialah sektor perkilangan, so kita pun gariskan. Cikgu galakkan digariskan semua. Garis tak payah pakai anak panah, pakai garisan biasa, ambil pembaris, gariskan. 1 2. Sorry, sengit. 3. Macam tu. Okey, ini untuk sektor perkilangan. Begitulah cara untuk plotkan nilai pada graf garis. Okey, dan beberapa tips lah supaya senang untuk kita tentukan kedudukan
kedudukan nilai plot, nilai pada graf garis di atas graf bar ni, graf nilai graf garis di atas graf bar. Sini cikgu ada satu lagi tips untuk graf garis, petunjuknya mesti garis. Okey? Graf garis petunjuknya mesti garis. Kalau kamu warnakan petunjuknya seperti ini, dia akan jadi salah TR. So nanti hilang markah di sini. Okey, ingat eh? Petunjuk mesti garis macam ni. Okey, begitulah seterusnya. Okey, dah siap. Thanks for watching.